إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd kita melanjutkan saudaraku seiman kitab sahih at-targib wa tarhib kita masuk hadis 53 wa an anasin radhiyallahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari Anas semoga Allah meridhoinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ammal muhlikat adapun perkara-perkara yang membinasakan fasyuhun mudha' yang pertama adalah kekikiran yang ditaati wahawan muttaba dan hawa nafsu yang diikuti wa'ijabul mar'i binafsih dan seseorang merasa wujud dengan dirinya dengan kelebihan yang ada pada dirinya sendiri dikeluarkan al-bazzar, al-bayhaqi dan yang lainnya ya dan Syekh Al-Bani mengatakan hadis ini hasan li -ghairi. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada tiga perkara yang membinasakan saudaraku. Apa itu yang pertama syuh? Syuh itu artinya syadidul bukhl. Kebakhilan yang sangat. Ya. Yeah. yang ditaati. Artinya seseorang mengikuti kebahilannya. Dia tidak berusaha untuk melawan kebakhilan. Bakhil atau pelit Sesuatu yang tercela dalam Islam Dan bakhil itu Akhi Ya sama sekali tidak bermanfaat Untuk pelakunya Bahkan bakhil Hakikatnya itu bisa menghancurkan harta Ya sebagaimana Rasulullah mengabarkan Bahwa setiap paginya Ada dua malaikat yang turun ya, Ke bumi Yang satu berdoa Allahumma a'fi munfiqan khalafah Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma am, Allahumma afi, talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang kikir itu. Ya. Jadi kalau kamu kikir, tidak mau menginfakkan harta kamu, tidak kamu tidak mau kamu bersedekah padahal kamu punya kelebihan. Sebetulnya ya harta kamu itu menjadi tidak berkah ya harta kamu itu ya tidak diber diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya karena ya akhi sodakoh itu hakikatnya adalah tidak mengurangi harta sama sekali kata Rasulullah s.a.w wala tunqisu sodakatun min ma'al sedekah tidak mengurangi harta sebab kenapa? pasti Allah ganti Allah pasti berkahi. Ya. Makanya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Orang yang bersedekah diberikan oleh Allah banyak keistimewaan. Di antaranya yang pertama diberikan pahala yang besar, ya. Pada hari kiamat. Di mana Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Kamatsali habatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menina, menanam satu butir padi. Lalu ia meng, ya tumbuhlah, ia menumbuhkan tiga batang, ya eh, tujuh batang. Setiap batangnya ada seratus padi. Lima yasha. dan Allah melipat gandakan, ya pahala sedekah bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, ya akhi, orang yang sedekah itu, ya, maka sedekahnya akan menaungi dia nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Di padang mahsyar, saat matahari didekatkan satu mil, bayangkan. Ya, sangat panas. Apa kata Rasulullah ar -Rajul, tahta zil al tahta sadaqati Seseorang itu kata Rasulullah berada di bawah naungan sedekahnya kelak nanti pada hari kiamat. Ya. Apalagi kalau ternyata sedekahnya itu kita betul-betul sembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Bahkan yang diberi sedekah pun tidak ada yang tidak tahu dari dari mana sedekahnya. Maka ini orang akan diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat di, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Rasulullah SAW sabda sabatun Yudhilluhum Allah Yama la dhilla illa dhillu Ada tujuh orang Yang akan Allah berikan Kepada mereka naungan Pada hari tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Siapa di <todic> antaranya Rajulun tasaddaqa bisadaqa Fa akhfaha Orang yang bersedekah Lalu ia sembunyikan sedekahnya Hatta la ta'lamu ta Hatta la ta'lamu ta shima tunfiqu yaminu sampai-sampai kata Rasulullah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya subhanallah ya yeah. ya akhi orang yang bersodakoh akan diberikan oleh Allah kelapangan dada Ibn Qayyim menyebutkan bin asbab in di antara sebab dada kita menjadi lapang itu adalah diantaranya itu sadaqah ketika kita sedekah, membantu, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang susah, itu membuat dada kita lapang, bi'idnillah. Iya. Demikian pula sodakah memberkahi harta, ya akhir Islam. Yakinlah dengan janji Allah, bahwa sedekah sama sekali tidak mengurangi harta, bahkan memberkahi. Ya, maka dari itu, jangan kita mengikuti kekikiran. Ya hakikat kekikiran itu hanya akan membinasakan harta. Kata Rasulullah SAW, Ma ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya itu yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang sudah ia infakkan. Ya. Sebab yang belum kita pakai, itu harta belum tentu jadi milik kita. Entah itu dibakar kebakaran dimakan api atau terbenam ke dalam tanah atau terkena berbagai macam musibah atau ya kita mati lalu diwariskan menjadi milik ahli waris kita belum tentu jadi milik kita akhi. kalau kita ingin harta itu menjadi milik kita sampai ke surga nanti sedekahkan ya maka semua harta yang kita sedekahkan Kelak Allah akan ganti di hari, di hari kiamat di surga itu Dengan yang lebih baik dari apa yang kita sedekahkan tersebut Subhanallah Ikhwata Islam wa ayyakum Maka ini perkara yang membinasakan yang pertama yaitu Syuhun muta'a Kekikiran Orang yang kikir itu akhi, akibat daripada dia takut miskin Ya nggak yakin akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akibat daripada dia tidak percaya janji Allah bagi orang-orang yang sedekah. Ya, orang yang kikir itu akhi dadanya sempit sekali. Ya, mau mengeluarkan uang sedekah saja mikirnya berkali-kali lipat. Ya, ketakutan miskinnya itu luar biasa. Ya, sehingga kefakiran itu akhirnya betul-betul terbayang di pelupuk matanya itu. Orang kikir itu akhir karena akibat daripada cinta dunia yang berlebihan. Ini ya, orang yang cinta dunia berlebihan biasanya ya ketakutan kepada kefakirannya luar biasa sekali. Ya. Dia akhirnya menjadi kikir, tidak beriman kepada pahala yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang Rasulullah katakan itu membinasakan apa itu? Itu hawa mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Ini mengerikan sekali. Karena orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya akhir tidak peduli lagi dengan batasan-batasan agama Allah. Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai kendaraannya dia tidak akan peduli lagi Allah ridha atau tidak dia tidak peduli. Halal dan haram dia terabas, enggak masalah bagi dia ya tidak peduli dia yang penting hawa nafsunya dia puas dengan hawa nafsunya dan syahwatnya itu orang yang beragama dengan cara mengikuti hawa nafsu pasti tersesat akhi. makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab seseorang bisa tersesat ya setelah mendapatkan hidayah akibat mengikuti hawa nafsu Allah mengatakan wa alaihim

Ini orang sudah diberikan ayat-ayat Allah, sudah diajarkan ayat-ayat Allah. Fansalah minha, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami tersebut. Faat syaitan, lalu syaitan pun mengikutinya. Fakana minal gawin, dan ia pun tersesat. Bayangkan, ia sudah tersesat setelah dapat tidaknya. Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu namun ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya rupanya inilah sebabnya dia tersesat lebih mengutamakan kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsu akhirnya ia pun tinggalkan ayat-ayat Allah Jalla wa ala. maka anda yang sudah mendapatkan hidayah kita yang sudah Allah ajarkan ayat-ayat Allah jika di hati kita masih ada mengutamakan kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsu, demi Allah, ilmu yang kita pelajari itu tidak akan ada manfaatnya. Ya. Makanya, Allah menganggap orang yang mengikuti hawa nafsu itu manusia yang paling sesat. Allah berfirman, 'Siapakah yang paling sesat,' kata Allah, 'dari orang yang mengikuti hawa nafsunya.' Karena orang kalau mengikuti hawa nafsu, disampaikan hujah kebenaran dalil, cik, pasti dia akan tolak. iman Maka mengerikan akhi, ya ketika seseorang lebih mendahulukan hawa nafsunya dan syahwatnya daripada mengikuti Allah dan Rasulnya. Kesengsaraan Yang telah siap-siap menunggu dia di dunia dan akhiratnya. Orang yang mengikuti hawa nafsu ya akhlak Islam Allah akan berikan kesempitan di dunia dan di akhirat. Di dunia kesempitan dada walaupun hartanya kaya. Allah berfirman "Wa man aradu 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan wa yaumal qiyamati a'ma". Siapa yang berpaling dari peringatan Bu? maka kami akan berikan ya. "Wa man a'rado 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan maka ia akan mendapatkan kesempitan hidup. Iya, sebagian ulama mengatakan kesempitan dada, hatinya selalu gelisah, tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia, dan kesempitan kubur. Ya. dan kami akan kumpulkan ia dalam keadaan buta. Lalu ia berkata, "Qala rabbi limaha syartani a'ma wa kuntu basira ia berkata, Ya Rob, kenapa engkau tinggalkan, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, Ya Rob? Sementara aku dahulu di dunia bisa melihat. Apa kata Allah? Kadhalika atat ka ayatuna, fanasitaha, demikianlah. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Lalu kamu pun meninggalkannya. Wa kadhalika liyumatun maka di hari ini pun kamu akan ditinggalkan ya Rabb, ya, di hari akhirat ya akhi ketika kita sangat butuh karunia Allah dan rahmatnya dan ampunannya ternyata Allah tinggalkan kita karena kita di dunia lebih mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan ayat-ayat Allah salamata wal afiyah Betapa banyak kesesatan yang muncul karena mengikuti hawa nafsu ya. Akhi. Kerusakan agama, kerusakan bahkan kerusakan ya dunia itu akibat daripada mengikuti hawa nafsu ya akhi. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini membinasakan ini setelah kekikiran itu hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah apa yang membinasakan? Wa ijabul mar'i nafsih. Seseorang merasa ujub dengan dirinya. Merasa ujub dengan amalnya yang banyak lalu menganggap remeh ya amalan orang lain akhirnya terkena kesombongan naudzubillah tertipulah ia ya. merasa ujub dengan ilmunya yang banyak merasa ujub karena dia sudah sampai ke gelar doktoral profesor ya sehingga dia tertipu dengan kecerdasan dan kepintarannya merasa ujub dengan kekayaannya sehingga ia tertipu dengan kekayaannya merasa ujub dengan kecantikan dan ketampanannya. Sehingga ia tertipu dengan itu semuanya. Semua itu membinasakan akhi. Rasulullah SAW sabda rajulun, yamshi jummatuh wa qatifatuh bil ard. ketika seseorang kata Rasulullah sedang berj berjalan dan ia telah merasa ujub dengan rambutnya yang indah, mantelnya yang mewah. Tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi, kata Rasulullah. Bahwa ia tajal jadu fiha ila yaumil qiyamah dan ia terus diadab di dalamnya sampai hari kiamat. Allah ya akhi, kalau kita merasa ujub dengan kendaraan kita, kendaraan itu akan menjadi sebab kita akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ujub dengan amalan kita amal itu dia dia batalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya karena makanya Syekh Uthaymin mengatakan al ujubu muhbitun lil amal ujub itu bisa membatalkan amal hati-hati saudaraku sekalian Iya jangan merasa ujub dengan kepandaian anda dengan kecerdasan anda dengan banyaknya amal anda Iya Jangan merasa ujub dengan kiprah Anda dalam dunia dakwah dengan jasa-jasa anda jangan merasa wujud semua itu Allah yang memberikannya kepada kamu kalau bukan karena Allah yang memberikannya kepada kamu ya kamu itu tidak bisa apa-apa sebetulnya kita semua kalau bukan karunia Allah ya akhi ya kita ini siapa hamba yang lemah maka kewajiban kita bersyukurlah kepada Allah lalu jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amal kita Jangan kita tertipu dengan banyaknya jasa kita, dengan banyaknya ya kebaikan kita. Jangan tertipu. Ya, bersyukurlah kepada Allah terus. Ya, dan teruslah kita beramal dan kita memohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari rasa ujub itu. Ya, Allah ya akhi. Orang yang ujub terhadap dirinya sendiri, sulit untuk menerima nasihat orang lain. Karena ia merasa dia lebih pintar, lebih hebat. Ketika ada yang menasihati, susah untuk menerima. Demikian pula orang yang suka mengikuti hawa nafsu, seribu nasihat tidak akan didengar oleh dia. Ya. Bagaimana tidak akan membinasakan dia? Karena hati hatinya sudah tertutup dengan itu semuanya.

sampai ia meninggalkan kebidahannya. Dikeluarkan al tabrani dengan sanad yang hasan. Subhanallah ya akhi ini sanksi Allah atas pelaku bid'ah. Karena pelaku bid'ah pasti ya akan menganggap baik perbuatan bid'ahnya. Selama ia menganggap baik perbuatan bid'ah tersebut, selama itu dia tidak akan taubat selama itu Allah akan halangi ia dari taubat. Ya. Ini menunjukkan akhi bahwa kebid'ahan itu sesuatu yang tercela di mata Allah. Jangan kita ya semangat kepada bid'ah lalu kita meninggalkan sunnah. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah jelas ditunjukkan hadis-hadis yang sahih. Yang kita lalaikan, kita tinggalkan. Lalu kemudian kita sibukkan dengan perkara yang bid'ah. Allah ya akhi. Bid'ah tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah SAW sabda man amila amalan laisa barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami maka amal itu tertolak ditolak oleh Allah tidak akan diterima bidah itu ya akhi sama saja menuduh Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna Makanya Imam Malik berkata man ibtada'a fid din bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama ini sama saja dia sudah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Itu sama saja dia menuduh seperti itu. Kata Imam Malik wa dzalika li anna qal, Allah qala karena Allah berfirman Al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Di Rasulullah sudah sempurna menyampaikan semua kebaikan. Semua kebaikan sudah Rasulullah jelaskan kepada umatnya. Ya. al-ittiba, kewajiban kita ittiba saja sudah. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi radhiyallahu an. Beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kamu ikuti saja, nggak usah berbuat bid'ah, nggak usah bikin-bikin yang baru. Sungguh kamu sudah dicukupi, sudah cukup agama ini, sudah sempurna. Ya, bid'ah itu ya akhi. Ya, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat kata Sufyan Athauri. Ini perkataan seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Athauri mengatakan al bid'ah habu ilai ilai iblis min al maksiat. Bid'ah itu lebih sukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang melakukan maksiat sadar bahwa itu salah. Setiap pelaku maksiat, kalau ditanya apakah kamu tahu bahwa itu ya sesuatu yang salah, dia tak tahu sebetulnya salah. Sementara pelaku bid'ah tidak mengaku kalau itu sebuah keburukan. Ya pelaku bid'ah akan menganggap bid'ah itu baik, bagus. Ya, maka selama itu dia tidak akan pernah taubat. Makanya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah hajabat taubah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat. ankul kulli sahibi bid'atin dari setiap pelaku bid'ah. Hatta yada'a bid'atahu sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Maka segera introspeksi diri, segera periksa setiap amalan yang kita lakukan ini, adakah dalilnya dan contohnya dari Rasulullah SAW atau tidak? Iya. Kalau ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya ibadah tersebut dari Rasulullah SAW segera tinggalkan. Iya. Hadis ke-55 Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iyyakum wal muhdatsat fa inna kulla muhdatsatin dalalah jauhi oleh kalian semua perkara yang baru. Fa inna karena setiap yang diada-adakan itu sesat, itu bid'ah. Ah. Ingat, Akhi, yang dimaksud dengan yang baru di sini itu dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia silakan. Kaidah agama menunjukkan masalah dunia pada asalnya halal ya yeah. ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya berarti semua yang ada di muka bumi pada asalnya halal buat kita kata para ulama ini menunjukkan yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya halal ya yeah. Adapun dalam masalah agama, agama ini milik Allah. Karena agama ini milik Allah, tidak boleh kita membuat syariat dalam agama kecuali telah ada izinnya dari Allah. Berupa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Tidak boleh saudaraku seiman azan ya dalam agama, kita membuat-buat cara ibadah baru kepada Allah. Karena ibadah itu hak Allah. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Ya. Ada sebagian orang berkata begini, kalau peringatan ini bid'ah, berarti mobil juga bid'ah dong, karena mobil baru ada. Ya, kacamata juga bid'ah kita katakan ya, akhi. Memang mobil bid'ah secara bahasa, tapi secara syariat tidak bid'ah. Karena sudah kita katakan tadi, masalah dunia pada asalnya halal. Kamu mau membuat apapun yang baru selama itu bermanfaat, silahkan masalah dunia pada asalnya halal. Adapun ini masalah agama masalahnya. Agama itu milik bukan milik kamu, bukan milik kiai, bukan milik ulama. Agama ini milik Allah. Allah berfirman ala lillahi khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Allah berfirman amlahum syuruka. Lahum ma apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini apa-apa yang Allah tidak izinkan? Allah mencela kaum musyrikin yang membuat ya, tata cara ibadah dan mengubah-ubah agama Nabi Ibrahim. Maka Allah mengatakan apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mencariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang Allah tidak izinkan karena agama ini milik Allah harus dengan izin Allah ya sementara agama ini telah Allah sempurnakan maka kewajiban kita ya pelajari saja Al-Qur'an dan hadis ya terus kita dalami sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabiin dan para tabi'ut tabiin sehingga pada waktu itu kita paham tidak perlu kita berinovasi baru ya kreat kreasi baru untuk membuat ibadah tidak perlu semua itu sudah dicukupkan kalau kamu kreas kreatif dalam dunia silahkan kamu bikin inovasi baru dalam masalah dunia silahkan tapi dalam masalah agama lah. agama sudah sempurna alhamdulillah iya Allah diibadahi bukan sesuai dengan keinginan kita bukan sesuai dengan selera kita tapi Allah diibadahi dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan cintai. Yang Allah ridhai dan cintai itulah yang Allah sampaikan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi Wasallam Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Kita masuk hadis yang ke-56. Wa'an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu maqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setiap amal ada masa-masa semangat. Kata-kata kullu mempunyai mana setiap. Adapun perkataan sebagian orang di zaman ini yang sangat aneh dan nyeleneh dan bertabrakan dengan ijma para ahli bahasa Arab dan usul fikih mengatakan katanya kullu itu tidak mempunyai mana setiap tapi sebagian. Lalu bagaimana dengan firman Allah? Wa Dan Allah menciptakan segala sesuatu Maka adakah sesuatu yang Allah tidak ciptakan? Ya Ya akhi Allah berfirman juga Kullu maut Setiap jiwa pasti mengan, ya, akan merasakan kematian Maka adakah sesuatu yang tidak mati? Ya semua kelak sebelum hari kiamat akan mati maka kullu itu mempunyai makna semua Nabi bersabda kulli amalin syirrah. Setiap amal ada masa-masa semangat. kulli Dan setiap masa semangat ada masa-masa lemah. Futur. Faman kanat ila sunnati Maka siapa yang di masa lemahnya itu kepada sunnahku, maka sungguh ia telah mendapat hidayah. Paman kanat fartur fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Dan siapa yang masa lemahnya kepada selain sunnahku, sungguh ia labinasa. Hadis 57 juga 57 mirip ya. Warahu Ibnu Hibban fi sahihihi aidan min hadis Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli amalin syirrah, walikulli shirratin fatrah. Fa in kana sahibuha saddada aw qaraba farjuh, wa in ushira ilaihi bil asabi' fala fala ta'udduh." Setiap amal ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat ada masa-masa lemah jika pelakunya ketika masa semangat itu saddada wa qaraba, melakukan perbuatan yang tepat dan mendekati sunnah ya maka farju harapkan ia harapkan akan keistiqomahannya orang seperti ini bisa istiqomah insyaallah wa in ushira ilahi bil asabi tapi jika ia mengamalkan kebaikan semangatnya itu karena ingin di jempolin Ya, ingin diisyaratkan dengan asabi hebat ya agar dipuji orang kalau zaman sekarang dengan like ya agar banyak yang nge-like fala ta'uddu maka jangan kamu anggap apa-apa dia itu enggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala ngeri akhi ya hadis ini akhi menunjukkan bahwa setiap amal itu ada masa semangat dan setiap masa semangat akan ada masa yang lemah. Nah, di sini kita penting sekali memanage bagaimana ketika kita masa semangat. Nabi SAW mengatakan dalam fa wa qarab. Kalau pelakunya saat semangat itu dia melakukan perbuatan yang tepat, artinya tepat itu tidak, guru tidak berlebihan. Sebab, ada orang ketika semangat berlebih-lebihan, misalnya ada orang lagi semangat baca Quran nih, saking semangatnya berlebihan sehingga akhirnya dia baca itu satu hari, khatam Quran satu hari. Ya, padahal sebetulnya dia tidak punya kemampuan, nih. tapi karena saking semangatnya itu, akhirnya guru berlebihan biasanya kayak gini nih mudah nih ya lemahnya itu mudah sekali futurnya cepat biasanya ya maka saat semangat itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya sambil kita lihat mana yang paling utama dan waktu yang kita semangat padanya maka Nabi bersabda inna hadat inna dina yusrun yushadud din illa ghalabah fasaddidu waqaribu wa abshiru. Ya. Kata Rasulullah SAW, agama ini mudah sebetulnya. Dan tidak ada yang memberat-beratkannya kecuali pasti akan kalah. Artinya kalah maksudnya cepat lemah. Maka saddidu wa qaribu wa abshiru. Ya. Maka bersikap tepatlah kalian dan mendekatlah kepada kebenaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW itu tidak berlebihan dan tidak meremehkan, tengah-tengah diantara itu. Iya. Nah ini akhi, bagaimana cara beramal saat kita sedang semangat? Hati-hati jangan kebablasan, dalam artian kita terlalu gulu, saking semangatnya itu, sehingga akhirnya puturnya juga cepat. Iya. Nah ketika kita futur, kita juga harus bersikap tepat juga saat kita lemah nih kita melemah dari suatu amal ya apa yang harus kita lakukan ini kata Rasulullah SAW tuh siapa yang lemahnya kepada sunnahku sungguh ia telah dapat hidayah tapi siapa yang lemahnya kepada selain sunnahku sungguh ia telah binasa iya ada orang Semangat baca Quran, masya Allah, ada masa semangatnya itu. Tahu-tahu lemah, 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 lemah. Hey, eh, pindah ke baca Quran, ditinggalkan baca Quran, sibuk baca Quran, baca komik, dan yang lainnya. Wallah, ini sudah binasa. Tapi ketika ada orang lemah dari baca, dari baca Quran, ia tetap menjaga, berusaha bisa baca Quran tapi kemudian dia berusaha mencari bagaimana supaya bisa beramal tetap di atas sunnah dan dia semangat padanya. Maka ia coba ya apa namanya memanage masa fatrohnya itu masa lemahnya itu dengan cara apa yang pertama dia coba beralih kepada yang sunnah lagi dengan banyak berzikir kepada Allah untuk supaya semangat lagi membaca Quran dengan cara memotivasi diri, diri dia Iya, Maka kalau misalnya ada orang yang ketika lemah membaca Quran, lalu dia semangat membaca kitab-kitab para ulama, Alhamdulillah, Wallah ini orang sudah dapat hidayah, Alhamdulillah. Maka dari itu ya akal Islam, iya, usahakan masa lemah kita tetap di atas sunnah. Supaya kita dapat hidayah ya akhi. Adapun kemudian masa lemah kita kepada selain sunnah, ya maka sungguh kita binasa ya akhi. Baik, saya kira cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, Baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan beberapa hadis telah kita simak bersama. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya. Baik, untuk kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu saya pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. nah, eh, yang pertama ada pertanyaan dari penanya yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan kebiasaan yang mungkin sekarang-sekarang ini karena giatnya media sosial di mana pengelola infak atau sedekah melakukan Foto dengan yang diberikan sedekah tersebut, apakah hal tersebut tidak ditakutkan kepada perendahan orang yang menerima sedekah dan juga bahaya ria kepada pengelola sedekah, dan juga yang memberikan sedekah? Mohon nasihatnya, iya. <tuh> <tuh> Kalau memang itu tujuannya untuk sebagai laporan kepada donatur, iya, maka cukup laporkan saja ke donaturnya bahwa ini sudah diserahkan. Adapun pun kemudian di publik, di media sosial, jangan ya, dimana semua orang bisa lihat, kecuali tujuannya adalah untuk supaya mem memotivasi orang lain. <tuh> Tapi kalau masih ada cara lain untuk memotivasi, selain cara itu, gunakan ya. Kalaupun mau, maka diburamkan itu, ya, tidak kelihatan siapa orangnya wajahnya diburamkan tidak kelihatan. Iya. Supaya keikhlasan orang yang melakukannya tetap terjaga. Sebab kalau jelas wajahnya kelihatan orang jadi masyhur. Kasihan. Tapi kalau wajahnya dihilangkan atau ditutup dengan sesuatu. Iya. Tujuannya memang untuk hanya untuk pertama misalnya pelaporan kepada para donaturnya. <tuh> sehingga donatur sudah sudah merasa yakin bahwa uangnya memang telah sampai kepada yang berhak. Demikian pula misalnya mereka ingin memberikan motivasi teman-teman yang lainnya yang ada di media sosial sana untuk bisa menyalurkan, tapi upayakan itu wajahnya ditutup. Ya. Agar tidak kelihatan siapa yang diberi dan siapa yang memberi. Sehingga terj terjagalah Ya hatinya tersebut karena menjaga hati ini penting. Ya karena kalau sampai hati kita terkena ujub batal amal kita kasihan. Kalau hati kita ter sampai terkena ria ingin dapat pujian wah bahaya. Ya maka kita berusaha untuk menyelamatkan hati yang diberi supaya yang diberi pun tidak jatuh status sosialnya juga menyelamatkan yang memberi supaya tidak terkena penyakit ria. Allah Nah. Ya, baik, insya Syukur atas jawaban uh, dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Kami Ya, Ustaz, saya ingin bertanya. Apakah termasuk ujub dengan anak dan suami yang soleh, lalu kita pasang status di HP, dan bilang ke teman-teman atau orang lain bahwa kita merasa bangga dengan kesolehannya tersebut. Nah kebaikan apakah hal tersebut untuk ujub yang dibolehkan, Ustaz? Bergembira dengan kesolehan suami dan anak, ya itu wajar. Dan kemudian kita memberikan sebuah status, namun usahakan dengan kalimat-kalimat yang benar dengan mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan kepada saya suami dan anak-anak yang soleh mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kami ya nikmat tersebut dan diberikan istiqomah di atas kesolehan cukup seperti itu aja ya sebagai rasa gembira kita dan bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita apa ya nikmat yang banyak tersebut karena semua itu dari karunia dari Allah. Maka ya upayakan kalimat-kalimatnya menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dan agar memotivasi ya orang lain agar mereka juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya, Akhi. Ya. Ketika kita menceritakan nikmat tersebut di media sosial ataupun yang lainnya, tidak semua orang akan ridho di sana ada orang yang dengki kepada kita. Di sana ada orang yang memang ya ikut bergembira ya karena dia memang mencintai kita. Di sana hanya ada orang hanya sebatas untuk mencari-cari kesalahan atau desas-desus dan yang lainnya. Maka berhati-hatilah. Ya, yang namanya di media sosial ini bagaikan hutan rimba. Ya. Kalau kita tidak lakukan itu mungkin lebih selamat yang penting kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut sambil terus berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ya, Allah, syukur nazar al Ustaz. Demikian dan selanjutnya yang ketiga masih kami angkat di lain pesan singkat. Nah, Ustaz ada pertanyaan di masa pandemi ini banyak yang merasa kesulitan dalam mencari nafkah. Nah, kami sebagai kepala keluarga selalu merasa khawatir tidak bisa menafkahi anak dan istri di rumah karena sulitnya keadaan ini. Apakah kekhawatiran tersebut adalah suatu kewajaran atau ketidakwajaran, Ustaz? Khawatir seperti itu wajar. Namun jangan sampai menyebabkan hilangnya tawakal. Ketika terjadi kekhawatiran, segera kalahkan oleh tawakal. Ya. Ibnu Mas'ud saja mengatakan wa ma minna illa walakin Allah yudhibu bitawakkul. Tidak ada seorang pun yang di kita kecuali pasti ada di hatinya itu jenis daripada tatayur. Ya. Namun Allah Allah hilangkan itu dengan tawakal. Ketika kita khawatir ya tidak bisa menafkahi keluarga karena kesulitnya di zaman sekarang pandemi segera kekhawatiran itu kita hilangkan dengan tawakal adalah saya serahkan semua kepada Allah yang penting saya sudah berusaha dan saya tawakal dan yakin saya yakin yakinnya bahwa orang yang bertawakal kepada Allah Allah tidak akan sia-siakan Allah berfirman wa ma yatawakkal siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi ia lalu kemudian gunakan qanaah merasa puas dengan yang ada walaupun sedikit nggak apa-apa ya di masa seperti ini kita penting untuk berhemat sehemat-hematnya ya akhi dan ku, kita juga berusaha untuk membantu mereka yang susah dan yakinlah bahwa sedekah itu malah memberkahi harta kita tidak mengurangi sama sekali ya Allah wa'alaam nah. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukur atas jawaban dan nasihat. Demikian dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz Semoga Ustaz dan uh, tim Roja TV selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan ya mm. uh, Ini Ustaz saya mau uh, uh, bertanya Kan kita menjalankan pardu yang diharuskan Kemudian kita tambah dengan sunnah-sunnah Menjalankan sunnah rawatib Adakah amalan uh, ketika uh, menyelesaikan sholat Qobliyah, uh, badiah, Ya dan kemudian sunah sunnah rawatib itu kan jumlahnya 12 rakaat ya Ditambah dengan war, fardunya 17 Apakah itu bid'ah? Apakah memang ada dalinya? Mohon petunjuk Ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis tentang masalah ini sebetulnya sangat-sangat terkenal Ibu. Ya, Rasulullah SAW sabda, Man ala ah. Siapa yang menjaga 12 rakaat Ya sehari semalam Banallahu lahu fil jannah Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga Yaitu dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum zuhur Dua rokaat setelah zuhur Kemudian dua rakaat setelah maghrib Dan dua rakaat setelah isya Dan sebuah dalam hadis Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur Allah haramkannya dari api neraka ya berarti kalau ibu mau tambah lagi ya setelah zuhur empat rakaat ya dan boleh juga kita amalkan hadis Ibnu Umar aku hafal dari Rasulullah 10 rakaat dua rakaat sebelum zuhur eh, sebelum subuh dua rakaat sebelum zuhur dua rakaat setelah zuhur dua rakaat setelah asar dan setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya ya. Nah ini disebut dengan salat sunnah rawatib yang Rasulullah SAW wadzaba alaiha yang Rasulullah terus menerus melakukannya ya selama mukim adapun dalam safar beliau tidak melakukan salat sunnah rawatib kecuali qobliyah subuh saja yang lainnya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW ya kemudian salat sunnah yang lainnya yang hendaknya kita jaga ibu salat tahajud karena Rasulullah SAW sangat menjaga sholat tahajud, terutama sholat witirnya, sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, baik mukim maupun safar. Iya. Demikian pula sholat yang hendaknya kita uh, jaga yaitu sholat duha. Iya. Karena Rasulullah SAW memberikan pahala yang besar untuk sholat duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya dan ternyata itu bisa dicukupi dengan dua rakaat duha. Ya, nah coba kita jaga sholat-sholat sunnah ini. Selain itu juga kita berusaha untuk melakukan amalan sholat yang lain seperti sodakohnya, seperti baca Al-Qurannya, seperti membaca membaca zikir ya senantiasa lisan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala baik itu zikir pagi dan petang ataupun yang lainnya ya demikian pula kita berusaha untuk beramal soleh yang lain dengan cara atau menghormati para tetangga berbuat baik kepada tetangga menjaga, menjaga silaturahim demikian pula berbakti kepada orang tua demikian pula kita sebagai seorang istri tentu ibu ya berbakti kepada suami itu merupakan amal soleh yang agung ibu juga berusaha untuk mendidik anak-anak itu juga amal soleh yang besar nah banyak sekali amalan soleh sehari semalam sebetulnya ya yang bisa kita amalkan yang jelas kita berusaha berlomba-lomba dalam beramal soleh karena kebahagiaan kita di akhirat adalah dengan amal soleh iya Allah wa nah. Nah, baik, terima kasih atas jawaban dan selalu selalu demikian ya untuk Ibu Yuni yang berada di Jakarta Pusat. Dan selanjutnya yang kedua, silakan masih berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan ibunya di Fakfak, -fak. Pak Ustadz nah. Ada hadisnya tidak uh, ada doa. Uh, gini kalimatnya Pak Ustaz. Allahumma ini. Uh, yang tentang Allahumma ini as'aluka husnul khotimah Allahumma hfini bihalalika an haramika itu wow. sampai. bisa sih maksudnya? Iya. <tuh> iya. <tuh> Adapun doa tadi Allahumma ikfini bihalalika anharamika haramika itu ada sebuah hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Hadis tersebut sahih dalam sahih targib dan targib juga nanti akan lewat ya doa agar dibayarkan hutang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun doa Allah ini as'aluka husnal khatimah saya tidak tahu dalilnya yang namun itu doa yang bagus. Jadi kita minta kepada Allah supaya diberikan husnal khatimah. Ya, supaya wafat di atas ke dalam dalam keadaan husnul khatimah itu doa yang bagus. Iya. Namun tentu Doa-doa yang tidak berasal dari Nabi SAW yang kita lantunkan sendiri, jangan kita khususkan di waktu tertentu dengan keyakinan adanya keutamaan, karena mengkhususkan suatu amal dengan keyakinan adanya keutamaan pada waktu tertentu itu wajib dengan dalil. Adapun kita berdoa dengan itu tanpa meyakini atau tidak mengkhususkan dan tidak meyakini itu apa nama itu berasal dari sunnah Nabi, ya silahkan kita amalkan kita minta kepada Allah semua doa doa yang isinya kebaikan sangat dianjurkan sekali selama tentunya tidak berlebihan karena disebutkan dalam hadis ya kelak nanti akan ada kata Rasulullah suatu kaum ya taduna fituhur wal du'a Orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa, melampaui batas dalam berdoa, contohnya apa? Berdoa dengan suara keras, ya Allah dan yang lainnya. Ya ini jelas, ya namanya berlebihan dan melampaui batas dalam doa. Ya wallahu aalaikum. Nah. <tuh> Iya baik terima kasih banyak Terima kasih jawaban Ustaz Demikian ya untuk Ibu Nia di Fak Fak Papua Barat Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat Nah ada pertanyaan Ustad Di layanan pesan singkat kembali Ya Ustaz apakah benar Apabila kita berniat sedekah itu Agar harta kita bertambah berkah Dan apa sih sebenarnya Tanda-tanda harta yang berkah itu Ustad? Mohon penjelasannya Iya yeah tentunya niat kita yang paling utama adalah mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan surga Allah. Adapun mengharapkan ganti di dunia ini sesuatu yang murahan. Karena dunia di mata Allah itu rendah. Ya, kata Rasulullah SAW "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha kalau -ka Kalaulah dunia itu di mata Allah Lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk Allah tidak akan memberikan orang kafir itu Segelas minuman pun Tapi masalahnya dunia di mata Allah sangat hina Lebih hina daripada bangkai kambing ya. Maka kalau kita beramal soleh, sedekah ini sesuatu yang mulia di mata Allah. Lalu kita mengharapkan agar kita diganti di dunia, berarti kita mengharapkan dari sesuatu yang mulia, ya sesuatu yang hina, sangat-sangat tidak baik. Maka, ya kalau ibu bersedekah dengan niat supaya diberkahi harta, itu mengharapkan ganti di dunia namanya. Yakin bu, itu sudah janji Allah masalahnya Bahwa setiap orang yang bersedekah Kalau kita sedekahnya ikhlas karena Allah 100% gak mengharapkan apapun dari kehidupan dunia Pasti diberkahi sama Allah Itu sudah pasti Gak perlu diniatkan pun Allah pasti realisasikan janjinya Itu pasti itu yeah. Apa sih tanda harta yang berkah? tanda harta yang berkah itu adalah tanda yang mem harta tersebut membuat kita taat kepada Allah. Harta tersebut tidak membuat kita lalai dari menati Allah. Harta tersebut tidak menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah. Harta tersebut membuat kita senantiasa kona'ah dengan apa yang ada. Selalu merasa puas dan merasa cukup dengan yang ada. Ya. Adapun harta membuat kita lalai dari ketaatan. Harta membuat kita sombong dan ujub. Harta itu membuat kita akhirnya ya marah cinta harta akhirnya tidak pernah puas dengan yang ada. Itu tanda harta tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, sebaik-baik harta adalah yang membantu kita atas keimanan kita. Itu adalah keberkahan yang paling agung. Iya, nah. Baik syukur dan terima kasih atas jawaban dan nasihat al demikian dan selanjutnya kami juga kembali pertanyaan dalam pesan singkat ya, Dari seorang istri, ya Ustaz Saya selalu berusaha untuk istiqomah selalu taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf Namun suami banyak melakukan maksiat Yang ingin saya tanyakan apakah nantinya di akhirat nanti kita akan bertemu kembali dengan suami terakhir kita, walaupun suami kita itu sering melakukan maksiat. Hanya Allah yang Maha Tahu. Memang pada asalnya seorang wanita itu akan diberikan suami yang terakhirnya di dunia, tapi jika ternyata suaminya tersebut, ya amalannya bobrok, rusak, ya pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah menzalimi orang-orang yang beramal saleh. Allah berfirman, ya, at Laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Wanita-wanita yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Maka kelak Allah pasti akan berikan keadilan pada hari kiamat semua itu dengan keadilannya hanya Allah yang tahu Allah wala wa nah Iya, nah, baik syukuran jazil khairat atas dan saya terlalu demikian dan selanjutnya masih di lain pesan singkat kembali ada pertanyaan ya, Ustaz tadi disinggung mengenai lembaga dakwah. Nah, bagaimana ya, nasihat al Ustaz ketika kita aktif di lembaga dakwah, suat, lembaga su di suatu lembaga dakwah, Sering para senior itu atau mereka-mereka mereka yang lebih dahulu dalam ke berkecimpung dalam dunia dakwah itu mengatakan kalian itu tidak mengetahui apa-apa apa yang atas apa yang dilakukan kami di saat masa lalu atau di, di saat merintis dakwah dan kalian belum ada sehingga hal tersebut menciutkan dan menjatuhkan mental para juniornya dan juga menutup kreativ kreativitas ide-ide ide dari para juniornya mohon nasihat yang saya hal ini ucapan yang menunjukkan kepada wujud tak layaklah seorang yang sudah Allah berikan nikmat dia untuk merintis dakwah kemudian mengungkit-ungkit tersebut kepada junior-junior seakan-akan dia sudah punya jasa Iya padahal itu, itu namanya mengungkit-ungkit jasa kita padahal akhi yang paling berhak untuk mengungkit itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman: "Yaminnu'na'alaik'an aslamu. Munnu lil iman. Mereka mengungkit-ungkit kepadamu tentang keislaman mereka. Katakan jangan kamu ungkit-ungkit keislaman kalian itu. Tapi Allah lah yang mengungkit-ungkit. Ya, akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian yang telah memberikan hidayah kepada kalian kepada Islam. Ya seorang ustadz. Ia ya, berusaha sembunyikan semua amal soleh dia yang dahulu. Tidak perlu ia ya ceritakan ke orang-orang bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu. Apa dia tidak takut kalau Allah batalkan amal tersebut? Ya, gara-gara itu. Seorang ustaz apabila misalnya dia sebagai pendahulu, berusahalah untuk mengayomi yang lebih muda. Ya, membimbing mereka dengan kasih sayang, dengan ilmu, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keujuban, bukan dengan merasa bahwa yang junior itu tidak tahu apa-apa. Ya. La ya Islam itu bukan sifat yang menunjukkan akan kasih sayang. Sementara Rasulullah SAW alaihi sabda, ya disebutkan dalam hadis, yarham sahirana, walam yuakir Tidak bukan dari golongan kami yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang yang muda. Sehingga kalau seperti ini akan terjadi apa? Iya berkesinambungan dakwah. Iya Adapun kemudian mengungkit-ungkit bahwa oh, saya sudah capek, saya dulu yang sudah membangun, saya sudah ya akhir itu sudah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu sudah dapat pahalanya kamu. Enggak usah kamu ungkit-ungkit kepada orang lain disuruh khawatir itu malah kalau kamu menginginkan keba kebaikan kamu Allah batalkan amalan kamu itu, ya, sudahlah Kem amal soleh yang sudah kita lakukan sembunyikan saja tidak perlu orang tahu kalau kita kita yang sudah membangun dawah tidak perlu, ya, kita tidak butuh pujian manusia kita tidak butuh penghormatan manusia kita nggak membutuhkan sama sekali orang menghormati kita menganggap kita ini ya yang paling dan yang lainnya tidak butuh kita hanya butuh ridho Allah saja. Kalau misalnya kita sudah yang kita yang pertama kali membangun lalu kita dicuekin juga nggak masalah. Ya, yang penting kita sudah dapat pahalanya di sisi Allah selesai sudah. Kemudian kita ditinggalkan oleh mereka ya silahkan. Yang penting kita sudah berusaha, ya sudah punya pah pahala yang besar. Adapun kemudian marah-marah dan mengungkit-ungkit apa namanya jasa-jasanya terdahulu Allah ya akhi ini bukanlah sifat orang yang ikhlas akan tetapi itu sifat orang-orang yang mengharapkan ya ketenaran mengharapkan dunia mengharapkan penghormatan ya Allah musta'an wa'alaihi alaihi Syukran Jazal Khair atas dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali Dan selanjutnya pertanyaan kembali di layanan san singkat Ada Beberapa pertanyaan Mungkin kami simpulkan saja Ya Ustaz mengenai Perkataan Jumat Berkah Atau Jumat Barokah Apakah ini ada dalilnya Ustaz? Mohon penjelasannya Tidak tahu Ya baik selanjutnya kami ajukan kembali Di layanan pesan singkat Nah, jadi, mengenai uh, pemilu, di, bila di suatu negara ustadz tidak ada orang yang menyalonkan dirinya, maka uh, katanya di situ akan naik orang-orang yang tidak benar atau non-Muslim. Nah, bagaimana mengenai hal ini, ustaz? Tentunya masalah-masalah besar yang membutuhkan jidihad, ya harus ditanyakan kepada para ulama besar. Adapun kita, seperti saya yang ustadz nggak punya ilmu seperti ini tak layaklah berbicara masalah-masalah besar maka masalah yang sifatnya kontemporer seperti ini tanyakan masih ada para ulama besar Alhamdulillah yang betul-betul kokoh keilmuan mereka itu lebih selamat buat antum daripada mempertanyakannya kepada saya yang keilmuannya masih sangat rendah seperti ini ya Allah segera cukup sampai di sini semoga yang saya sampaikan bermanfaat وبالله التوفيق سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته